Kobaran api menghanguskan 9 rumah di Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kesulitan mengakses lokasi kebakaran akibat jalan yang sempit. Dugaan sementara pemicu kebakaran, yakni hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah yang terbakar. Proses pemadaman api berlangsung selama 2 jam lewat bantuan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Jadi yang terbakar itu 9 rumah, yang habis itu kurang lebih 4 rumah, yang 5 rumah lagi ada yang gongsolnya atau puan atap atasnya saja. Yang lain alhamdulillah kita selamatkan. Sementara ini kebakarannya di rumah padat hunian, jadi cukup padat gitu demikian. Ada korban? Alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.